Halo semuanya, jumpa lagi dan kita akan mengerjakan soal tentang persamaan garis lurus di mana suatu garis melalui dua titik di atas ini. Pertanyaannya, persamaannya berapa sih? Cara carinya adalah seperti ini ya, jika diketahui dua titik yang dilalui, kita akan menggunakan rumus Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kemudian kita substitusikan saja 1 dan 2-nya. Nah, tapi dapat dari mana sih? Nah, dapatnya dari titik di atas. Bahwa X1, Y1 itu diperoleh dari titik yang akan kita namain 1 ya. Titik pertama misal saya kasih nama ini 1 dan ini 2. Maka ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita substitusikan bahwa Y dikurangi, oh maaf saya kasih warna hijau saja ya, dikurangi Y1-nya itu sama dengan min 5. Jadinya saya tulis seperti ini. Yang bawah juga sama ya, sama-sama Y1. Kemudian Y2-nya adalah 3 sama dengan X sebagai variabel dan Y juga sama ya. Kemudian X1-nya adalah min 3, yang bawah juga sama min 3, X2-nya min 2. Kemudian kita operasikan sehingga di sini ada Y, min kali min sama dengan plus 5, dibagi dengan 3 di min kali min plus ya, jadinya 8. Kemudian X dikurangi min jadi plus ya, X plus 3. Per min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kemudian kita bisa kalikan silang sehingga Y ke, ini ya paham ya, pindah ruas perkalian silang. Jadi 1 kali Y itu sama dengan Y, 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian 8 kali X sama dengan 8X, 8 kali 3 sama dengan 24. Kemudian kita bisa pindah ruaskan plus 5-nya, jadinya adalah negatif 5 ya. Jadi bisa kita tulis 8x ditambah 19. Jadi kesimpulannya adalah persamaan yang dari garis yang melalui dua titik di atas adalah ini.